Jadi realisasi dari MOU itu setidaknya kita punya gambaran hari-hari kita berurusan dengan tata kelola birokrasi kita, ya, yang salah satu elemen atau unsur yang harus kita belajar. Salam damai, salam sejahtera untuk kita semua yang hadir di sini. Sebelum kita memulai materi, perkenalkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Francisca Wati Indriani. Hari ini kita bertemu di sini di dalam rangka Bapak Ketua melalui Bapak Sudirman mengundang saya ke sini untuk memberikan materi kompal. Apa itu kompal? Kompal adalah komunikasi total yang diberlakukan untuk anak-anak penyandang disabilitas, khususnya tunarungu. Kalau tunawicara tidak, ya. Karena tunarungu dan tunawicara itu berbeda. Saya langsung masuk ke materi saja ya, biar cepat. Nanti ada praktek, ada ini saya bawa satu lembar, nanti tolong diperbanyak untuk satu-satu. Tunarungu bicara. Mengapa dikatakan tunarungu bicara? Karena kalau sudah tunarungu, otomatis dia bicara. Sukses ini, apalagi ada mikrofon. Saya akan jauh dari mikrofon. Telinga ditutup sekuat-kuatnya. Fokus adalah mulut. Tidak semua orang diberkahi mulut yang sempurna untuk membantu ABK memahami apa yang kita bicarakan. Tidak. Ya. Mulut saya sendiri saya yakin miring ya, layaknya miring ke kanan. Mengapa? Karena tidak semua orang yang diajak berbicara oleh dia mengerti dengan isyarat yang disampaikan. Ada dua bahasa isyarat yang berlaku di Indonesia. Di satu isyarat bisa, seperti saya ya. Anak-anak itu kalau mengisyaratkan saya itu begini. Mengapa? Karena, coba Bapak Ibu lihat, mengapa? Anak-anak mengisyaratkan kalau untuk saya itu begini, mengapa? Ya? Ya, betul. A, bukan begini ya. A itu jempolnya ke atas. B, C, D, E dan S nanti hampir mirip. Di bawah jari Bapak, ya. R, K, R, E, S, genggam kuat. Ya. S apa lagi? T, X. Ini bahasa tipu ya sebenarnya ya. Jadi kalau satu jari ini bilang itu begitu, ada orang yang berbicara kita hanya begini saja tahu kalau dia tipu ya. Z, Z, E, X, Y. Bergerak jarinya. Z membentuk Z. Lalu kalau akhiran bagaimana? Contoh, ayo apa? Kan K digeser ke sebelah ke kanan. Huruf K digeser ke kanan. Balik saja dulu ya. Lah L digeser ke kanan. P bagaimana? P tadi ke bawah ya. P itu dengan K beda-beda tipis. Kalau K itu di sini, kalau P itu di sini. Perkenalkan, sudah ulang ya, per turun ke bawah ya, bukan naik ke atas, per karena nanti anak-anak lihatnya salah, perkenalkan, sudah. Ini saya kurang gambar satu, harusnya ada satu di sini saya lupa ya. Semua itu berarti yang ada di ruangan itu atau di luar yang kebetulan menatap mata pembicara, berarti dia ditegur. Tadi materi dari saya hanya 10 menit mengenal tentang apa itu CD. Apabila ada kata tutur kata sikap saya yang tidak berkenan di hati Bapak dan Ibu, serendah-rendah hati saya mohon dimaafkan.
Waktu dan tempat saya kembalikan ke Bapak Ketua. Yang perlu kita salut adalah guru kita hari ini luar biasa. Para teman-teman semua, sekarang kita bukan berhenti mengetahui data ini sampai di sini. Kita paling tidak nanti lembaga ini kami belajar di mana, Bu? Guru Brian nanti bisa teman saya, Pak Ivan atau Ibu Asti. Nanti saya sampaikan dulu dengan mereka. Tapi kita paling tidak nanti tarikan baru perkenalan. Kemudian ada cukup sekian, terima kasih. Jadi kan juga kita masih belum apa-apa. Bagaimana perlu kita sampaikan nanti tutup kegiatan kita pada sore hari ini dengan sama-sama mengucapkan salam. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.